Vokalis grup band Raja, Ian Kasela dikabarkan telah disomasi oleh seorang pria bernama Rival Ahmad Labaika. Hal ini berkaitan dengan lagu yang dipopulerkan oleh Raja yang berjudul Cinderella beberapa tahun silam. Rival Labaika itu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang diketahui menuntut Ian Kasela senilai 20 miliar rupiah. Hal ini lantaran penyanyi berusia 46 tahun itu telah membawakan lagu berjudul Cinderella itu tanpa seizin dari dirinya. Dalam surat somasi tersebut, dijelaskan pula bahwa lagu Cinderella itu sudah ditulis oleh Rival sejak tahun 1996 dan direkam pada 1998 bersama Fresh Band. Namun Rival menuding Ian telah mengklaim lagu Cinderella itu sebagai ciptaannya. Hal ini ditandai dengan penulisan namanya di dalam CD album Raja. Dengan demikian, Rival memutuskan menuntut Ian Kasela ganti rugi senilai 20 miliar rupiah dan memberikan waktu 3 hari. Hal ini lantaran dia menilai telah mengalami kerugian secara hak moral dan ekonomi, diduga belum dipenuhi Ian Kasela.